Gue pengen ekstra-ekstra pedesnya. Boleh. Nasi liwet raksasa pakai nugget cabai garam super pedas. Ini semua gue masak terinspirasi dari Chef Wilgos. Kita coba aja. Bumbu cabai garam yang super pedas. Mantap. Aduk bos. Yes baby. Nuggetnya banyak banget bos. Gila. Dengar ini. Gokil sih ini mantek. Nasi liwetnya juga enak banget nih. Ini adalah nasi liwet Chef Adi ya. Nasi dan nugget, gedean nuggetnya daripada nasinya. Masih cabai juga dikit. Cabai garam. Siapa sangka guys, cabai garam campur nugget, campur nasi liwet, itu enak banget. Hai, gue Gary. Selamat datang di Ayo Masak. Akhirnya guys, setelah lama ya, kita masak-masak lagi. Ini semua ya, gara-gara hujan. Pengen masak-masak, tapi nggak tahu bikin menu apa. Akhirnya pas scrolling, muncul dah menu yang bakalan kita masak kali ini. Bang. Woi. Udah lama banget nih nggak bikin konten masak-masak. Bener juga ya? Iya, terakhir udah berapa lama tuh? Bentar ya, gue cari inspirasi dulu. Pas-pasan nih di luar lagi hujan setelah berapa bulan, mantep banget kalau kita bikin sesuatu yang pedes dan crispy. Bentar ya bro. Kayaknya nugget boleh tuh bang. Maksudnya, nugget? Iya, kan simple tuh. Kita bikin daging simple. Tapi nugget geprek udah. Bentar. Kita cari ilham dulu. Nugget cabai garam dimasak dia brilian lagi. Udah duluan dia bikin. Sekarang dia bikin nugget cabai garam. Emang bisa ya? Emang menyerap ya? Kita coba bikin itu aja kali ya? Boleh. Nugget cabai garam. Cuman Wilgos kan gak suka pedes. Gue pengen ekstra-ekstra pedesnya. Boleh. Oke. Kita bikin banyak untuk anak-anak rame-rame. Happy. Sekalian kita ngeliwet aja. Cabai garam pakai nasi liwet biar mantap. Guys, kita bakalan siapin dulu bahan-bahannya. Mantap. Kali ini kita bakalan masak nasi liwet raksasa pakai kanceler nugget cabai garam super pedas. Ini semua gue masak terinspirasi dari Chef Wilgos. Kita coba aja, apakah ini benar-benar enak? Ayo masak. Ini dia main star-nya. Jadi kita bakalan mulai goreng ya guys. Cuman gue pengen goreng sekaligus banyak. Jadi kita bakalan perlu wajan yang besar banget. Bentar ya guys. 2, 3. Iya. Yeah. Oke guys, batch pertama udah mau jadi. Kita angkat. Mantap. Mantap. Suara dia lagi mau istirahat, kita taruh di sini. Kita tiriskan dulu. Ini adalah si kanceler nuggetnya. Gue suka banget karena ini selalu ekstra-ekstra crispy. Gara-gara yang bola-bola gini, ini bikin jadi crispy banget. Kita coba dulu kali ya. Sumpah guys, kedengeran kan? Crispy banget. Oh my god. Gak sumpah. Teksturnya crispy, seasoningnya mantep, dagingnya juga banyak. Sekarang kita bakal goreng batch selanjutnya. Okay guys, nuggetnya semua sudah digoreng. Sekarang tinggal kita bikin bumbu cabai garam yang super pedas. Are you ready guys? Ready. Oke, pertama kita masukin margarin.
Mantap bos. Bawang putih. Woo. Cabai rawit ya. Wow, wow, wow. Aromanya mantap. Sekarang kita kasih seasoning ya, guys. Si garam. Kan cabai garam namanya juga, ya kan? Cabai garam. Cabainya udah tinggal ga? Garam. Garam, oke. Okay. Aduk, bos. Aduk, bos. Wah, udah mulai kerasa ya, guys. Karena harusnya kan pakai cabai merah keriting doang. Dari sini gua menggunakan cabai rawit. Biar mantap. Oke okay guys, ini udah mulai agak-agak kecoklatan. Ini tuh masa-masa krusial. Ini saatnya kita masukin daun bawang guys. Mantap. Warnanya cantik sekali pemirsa. Kita, tapi sebelum masukin nugget, kita cek dulu seasoningnya guys. Cabai garam. Kurang umami dikit, cuci garam. Kita bakalan masukin nuggetnya ke dalam. Oke, nugget pakai 5 bungkus ya. Nugget Kanzler cabai garam super pedas. Mantap. Aduk bos. Yes baby. Nggak sabar, kita langsung buka aja pakai nasi liwet sekarang. Enak kan? Oke, kita langsung taruh aja nasi liwet. Mantap, mantap. Oke okay guys, di depan kita udah ada Kanzler Nugget cabai garam beserta nasi liwet raksasa. Gimana? Mantap banget bukan? Oke okay guys, kita langsung makan aja. Are you ready? Ready! Makan nasi liwet itu harus pakai tangan guys. Are you ready? 1, 2, 3. Panas banget. Hai. Gua kira udah enggak panas. Waduh, waduh, gila. Ini mencari harta karun ya tuh. Nuggetnya banyak banget, bos. Ayo makan. Gila. Wow. Ini ya, walaupun udah ditumis, tumpuk-tumpuk kayak begini. Dengar ini. Gila guys, walaupun udah ditumis, cuman crispy-nya tetap berasa loh.
Gokil sih ini mah. Teknologi si bubble-bubble ini mantap. Nah, sekarang kita lihat nih. Tuh lihat. Ini walaupun udah digoreng tapi enggak menciut. Ukurannya masih sama, lihat. Yes. Gila guys, dagingnya tuh benar-benar tebel ya. Jadi masih berasa daging banget tuh, di setiap gigitan. Dan ini komposisi cabai garam, nasi liwet, sama nuggetnya tuh benar-benar setimpal. Orang yang banyak yang proteinnya sedikit, nasinya banyak. Kalau ini benar-benar setimpal, pas banget di setiap gigitan ada. Nggak nanggung-nanggung emang nih Kanzler kalau bikin produk. Tuh lihat. Mantap. Nasi liwet juga enak banget nih. Ini adalah nasi liwet Chef Adi ya. Sudah terjamin rasanya di kantor. Mantap jiwa. Nasi dan nugget, jadi nuggetnya daripada nasinya. Kasih cabai juga dikit. Cabai garam. Siapa sangka guys, cabai garam campur nugget, campur nasi liwet, itu enak banget. Wow, 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 wow. Growl guys, gua akuin. Resep lu beneran gampang dan enak. Dan ternyata bumbu cabai garam selain pakai ayam goreng, cumi goreng, pakai nugget juga enak banget. Cuman nuggetnya harus nugget Kanzler karena ini bener-bener pas dan cocok. Lagi bro, pakai tempe, kayak nugget. Di sini ada kemangi, juga guys. Makan. Udah merasa pedes, guys. Mantap. Oh gila guys, ini ya, udah pakai AC cuman mulai keringetan. Pedes bos, pelan-pelan. Karena resepnya itu kan pakai cabai merah. Keriting gua pakai cabai rawit, banyak pula. Oke. Okay. Itu dia resepnya, ternyata enak. Cuman ini gua nggak selesai bro sendiri. Jadi udah ada korban-korban yang tadi udah batuk-batuk kan? Iya. Lu harus nyobain. Ini mantap jiwa. Ini udah gua makan. Jadi lu kalau mau makan dari sini ya. Oke guys, thank you banget udah ngikutin. Sekarang lu pada mau makan kan? Boleh bang. Silakan cobain. Gua pindah dulu ya. Oh, okay. Guys, gua mau cuci tangan dulu guys, sebentar guys. Oke. Silakan. Let's go guys, let's go. Kita ambil alih punya bos kita. Nah, boleh. Kita akan nyobain Kanzler nugget nih guys. Nih guys, lihat dagingnya. Tebal banget. Yang banyak cabenya. Lu dibuka ya? Iya. Gua langsung hap aja kali ya. Yes. Bumbunya tuh rasa banget. Ini pasti gara-gara teksturnya ini ya. Yang bikin lucu nih crunchy dari yang bola-bola tepung itu loh. Iya. Kayak di jajanan SD enggak sih? Oh, ada tau yang kayak gini tuh. Gue enggak tahu. Tapi ini enak banget. Hah, enak banget. Oh iya, nasinya. Ini nasi yang nasi dibuat oleh Mas Adi. Mas Adi. Udah verified guys, udah verified pokoknya. Ini nasi liwet terenak. Pakai Kanzler dong. Ini udah ada, udah ada. Let's go Bel. Perfect combination. Nugget dicampur cita rasa Indonesia. Bang, ini enggak apa-apa nih, kita makan bertiga aja. Enggak ajak Kak Bella.